tidak sesuai rekomendasi yang menjadi kesepakatan bersama. Rekomendasinya seperti apa? Ya harus ditutup. Segala aktivitas yang belum berizin seperti pabrik rokok, bengkel harus ditutup. Pabrik rokok dan bengkel yang tidak izin. Yang ada di lokasi Budiono itu. Wiraraja. Di Wiraraja juga. Juga Wiraraja aktivitasnya juga harus ditutup. Berdasarkan kemarin itu keterangan kalau tempat karaoke dan anunya itu kan berizin semuanya, tapi hanya ditutup hanya bulan-bulan puasa, bukan ditutup seterusnya. Karena sekarang sampai masih ngurusin izin kan? Iya iya, pokoknya intinya yang belum berizin tidak boleh beroperasi. Apa saja yang tidak berizin di lingkungan Wiraraja? Pabrik rokok. Pabrik rokok. Bengkel. Terus. Tolong jangan berhenti. Yang itu reklamasinya itu. Reklamasinya. Aktivitas pembangunan. Aktivitas pembangunan yang berlantai tiga itu juga harus. Jadi penutupan kemarin itu hanya mengelabui masyarakat. Iya. Hanya sekedar seremonial. Seremonial. Untuk apa ya? Ya, untuk memberikan kesan bahwa Pemkab bertindak.